rambut. Saya udah siapin ya semuanya nih. Dari gunting, sisir, dan ini nih. Baju. Cepet. Ada kesana dong lah. Kayak gini nih, kalau orang lain mah kira dirinya ke salon, kira aku ya mirip tau model mana. Udah habis rambutku, model-model apa lagi? Sudah dari waktu sama jambule. Ini kesannya rambutnya begini garang, tahu? Ini pada itu mau ngintip apa? Makan atas ngelitik botak ya. Tingginya cukup ya. Tingginya cukup. Udah berapa bulan ya? Berbulan-bulan. Misi udah pada ini kenzen rambut kukumin cabutin
Beh. Juga kaget kok. Fokus motong dulu, bersihin belakangan. Jadi serius sih. Ada dengan kau yang ku anggap.
Ingat punya tadi lagi marah bini suruh bayaran sama bapak sama babinya. Nah, sudah minta melela. Minta apa? Minta belakatok belakatok. Minta pertama tadi. Gue udah 3 hari ini. Terus siapa ya? Tapi si emang tuh. Abang sih gitu. Katanya babinya suruh minta maaf dulu yang siapa yang salah orang abang yang salah ya udah gue minta maaf ya cuma sungkan kata tanggungnya gitu sih daripada senang senang gitu dan bertanya kayak cuma gitu jadi ketawa sendiri ya lagi kesel kesel gitu ah tanya sama ya nggak tahu om di situ kayak benjol kan yang benar apa jangan lu lagi benar-benar ih oh itu juga kalau kata itu kan ngerombol yang kira-kira gak itu dibuang saja dicabut supaya gak menjelaskan yang lain mencetnya ini
Aku lagi pegang silet ini. Kan bisa silet yang baru. Jangan terlalu ke bawah lah.
bisa. Pakai ini enggak? Di belakangnya. Oke, yang ini. Oke, ada ini. Belum. Pakai bedak, Kak. Serah. Yang ngecewain kamu. Kalau saya nyuruh-nyuruh nanti dikira perempuan cuma disuruh doang kayak babu. Padahal emang kenyataannya masih mendingan babu. Gak perlu disuruh udah ngerti. Ini copot dulu kali bajunya. Pusap-pusap dulu. Pusapnya ke bawah dong, dan ke atas. Udah rapi ini di sini. Ya, ini hasilnya ya. Tinggal beokan ini doman ini. Kelihatan. Dah. Wis ampun. Kok ayo pabrut gitu. Tak sapuin dulu lah.